Hai, Kak Gun lagi bareng sama Mutia yang hari ini ulang tahun ke-10. Iya. Jadi hari ini kita bareng-bareng mau nonton Bus Om Bebek ya, Mutia. Iya. Ya. Jadi Mutia juga mau rayain bareng sama teman-teman anak yatim untuk bisa berbagi kebahagiaan bareng sama Mutia. Selamat ulang tahun, sayang. Terima kasih, Kak. Masya Allah. Film Bus Om Bebek. Bus Om Bebek. Halo. Halo Kak Igun. Wah, happy birthday. Seru banget. Aku hari ini mau nonton Bus Om Bebek. Iya. Jadi film ini adalah film garapannya Kak Adit. Pernah juga Kak Adit promoin ke, ada promo di Brownies ya. Brownies ya. Dan dari kemarin tuh udah lama banget pengen nonton kesini. Jadi hari ini kita eventnya special karena aku sama Andina sama Nadia sini, Beb. Halo. Nah, jadi Kak Adit ini Andina Miss Grand Indonesia 2022. Ada Nadia juga Miss Special Women Dating. Jadi mereka ini concern banget juga sama anak-anak Kak Adit. Jadi hari ini pas aku tawarin mereka untuk nonton sama teman-teman, masih seneng banget. So, apalagi ini film anak-anak kan sekarang udah bisa dibilang jarang banget cerita film anak-anak. Betul. Jadi Kak Ivan hari ini Kak Igun bawa anak-anak yatim ya, hampir 100. Dan ini Mutia yang melakukan juga bawa anak yatim, Kak. Wow. Jadi ya, rame jejaknya ya. Kak Ivan. Amin. Membahagiakan anak yatim. Amin. Sebenarnya Kak Adit film ini cerita tentang apa sih? Ini film tentang petualangan anak-anak musikal. Ya. Ya, pertama kali mungkin waktu kita nonton film musikal waktu itu Kak Ivan nonton apa? Jaman kecil. Kalau musikal Sherina ya. Kalau apa sih dulu Sound of Music aku nggak pernah tahu. Ada tuh ya. Kalau aku zamannya Sangrila tuh yang ada video Cinderella gitu kan. Nah, sekarang kita munculin film musikal anak. Ini film produksi ke-9 sama Rananda. Jadi alhamdulillah film ini didukung oleh Ikatan Guru TK se-Indonesia. Lagi pagi anak-anak malu, lagi nonton di mana-mana kan. Dan juga mengundang para dermawan seperti Kak Ivan yang mau membahagiakan anak yatim. Jadi ya, selain anak-anak TK, anak PAUD, kita juga mengajak anak-anak yatim untuk nonton ke bioskopnya. Apalagi kemarin selama pandemi kan banyak belum pada nonton bioskop ya. Sekarang baru udah dibuka lagi ya kan. Iya, alhamdulillah. Dan hasil dari film ini untuk membangun pemakaman seniman dan budayawan. Wow. Serta pesantren. Jadi hasil tiketnya diserahkan untuk membangun pemakaman seniman dan budayawan. Nah, jadi kalau kalian belum sempat nonton di Sound Bebek, sekarang ada di semua bioskop ya kan? Ada di bioskop, tapi sekarang emang lagi aktifnya nobar. Jadi kita menyaksikan semua layar, nonton bareng di mana-mana. Luar biasa. Oke deh, udah pada datang anak-anaknya? Almost. Oke. Okay. Siap. Ayo kita foto dulu ya. Ayo kita foto. Ada yang pojok boleh rapikan. Dibuka dulu di bawah. Oke. Nah, siap semuanya. Oke. Perancis. Gembira. Thank you. Oke, terima kasih. Andina mana dia, Pak? Oh, udah foto shoot. Guys, tadi aku udah Kak Igun dan Kak Igunnya lagi ada
ada di sana ya guys. Aku kenal banget. Dan ini aku lagi nunggu film Bus Om Bebeknya. So ikutin terus ya video bukan ini. Guys, ini Kak Andina lagi ngajarin anak-anak panti yang lagi datang ke X1 Gandaria City untuk nobar bis Om Bebek. Dan di sini Kak Andina lagi ngajarin anak-anak untuk catwalk. Masya Allah. Duh, luar biasa. Wah, keren. Duh. Dek, gimana tadi diajarin sama Kak Andrina ya? Diajarin catwalk. Iya. Oh, adik-adik gimana tadi diajarin catwalk, bisa enggak? Bisa jalannya? Bisa. Aduh, cantik ya. Coba-coba sekali lagi deh, coba jalan. Coba. Wah. Yeay. Wah. Iya. Yeah. Guys, tebak guys, aku lagi sama siapa? Aku lagi sama Kak Andina. Nah, Kak Andina ini adalah Miss Grand Indonesia, guys. Oh my god. Senang banget aku bisa ketemu si cantik ini. Si Mutia. Mutia ya, namanya iya. Mutia ini cantik banget loh, guys. Makasih. Umurnya berapa, Dek? 10 sekarang. 10 tahun. Kakak umur 10 tahun ya, Dea? Masih iya. Di kampung, masih main pasir loh. Kamu udah kesini, udah cantik loh, ya Allah. Sekarang lagi ulang tahun, Kak. Ulang tahun? Oh my God. Happy birthday. Semoga banyak umur, sehat selalu. Tetap jadi kebanggaan keluarganya, maksudnya ya. Jadi anak yang soleha. Thank you, Kak. Selamat datang. Kakak cantik banget. Dia juga cantik. The next Miss Grand Indonesia. Tadi ada gue nggak makan cuek ati ampla ya dua kelihatan ya oke ulang tahun keberapa 10 tahun dia bisa nyanyi bisa acting bagus guys aku mau masuk dulu ke studio 3 kulit aku pengen nonton film karya Kak Adi. Aduh. Juga ada yang ulang tahun kita ikut berdoa bersama. Oh, ayo. Sini sayang. Iya. Nah, jadi kita berdoa bersama buat Mutia yang hari ulang tahun juga mengundang teman-teman dari Panti Asuhan ya. Dan juga Kak Ipan yang udah ngundang Kak adik-adik dari Panti Asuhan Mizan Amanah. Selamat datang, terima kasih kakak-kakak yang udah mendampingi adik-adiknya. Kita doakan juga buat Kak Andina berhasil nanti di ajang yang diikuti. Kita doakan buat yang ulang tahun, kita doakan Kak Ipan sehat semua, dietnya sukses. Amin.